ya guys, waktu itu waktu hari gue ajak anak gue Kalista untuk mampir ke itu kemarin lama kota Tangerang. Nah, dia pengen banget naik beca sama cari dodol di sana. Makanya pas lagi lewat gue cuma sebentar doang karena cuacanya agak mendung dan sedikit gerimis. Nah, Kalista tuh naik beca. Pertama kali dia naik beca. Nonton ya guys videonya ya. Kayak apa? Belusukan ke pasar-pasar. Capek. Kita lagi di mana, Bil? Lagi di pasar lama. Pasar lama kota Tangerang ya. Mau naik beca. Kita panggil beca tuh. Kita panggil beca naik beca. Yuk. Oke, kita naik beca. Oke. Kita, gue lagi ajak jalan. Mau foto, tunggu papa, tunggu sini pak. Okay. Ada apa? Okay. Ada yang mau foto Ciamiker kayaknya. Ciamik. Yeah. Siapa namanya? Halo. Mau foto ya? Sering liatnya ya. Sering liat vlognya kok. Siapa apaan namanya? Ini? Lauren. Lauren tinggal di mana? Di Pasar Baru. Pasar Baru. Hmm. Oh, lagi mau kemana nih? Dari pasar lama mau pulang. Mau pulang. Begitu deh, itu YouTuber tuh Mi, katanya berhenti dulu deh mobilnya. Ayo pinggirin dulu. Oke. Tadi kita sempat naik. Ya, udah naik beca tiba-tiba dipanggil sampai turun dari mobil, guys. Oke, sekarang kita udah mau masukin ke wilayah apa, Kel? Ini namanya wisata kawasan kuliner Pasar Lama. Papi sama Om Andri itu pernah kemari. Kalau malam rame. Nah, kita ajak kamu biar kamu bisa lihat. Katanya kamu mau cari dodol ya? Iya. Ya, dia tadi mau cari dodol, guys. Dodol duren. Nah, ini kawasan Pasar Lama. Ini baru pertama kali naik beca ya, Kel? Iya. Oke. Kita udah mau sampai. Kita udah mau sampai tujuan. Kita di tengah-tengah, nanti kita berhenti. Ntar berhenti di pinggir ya, Pak. Ah, kita berhenti di pinggir, guys. Oke. Okay. Hei, kepala kami. Ada dodol. Mana dodol? Oh, nanti kita beli dodol. Ini rasa durian. Ini rasa durian. Sama wijen satu. Ini papi. Oke, ini kita beli dua. Ini dua. Cek. Gimana tadi? Seru ya. Papi ajak naik apa? Beca. Terus kamu beli apa nih? Beli dodol. Beli dodol apa aja? Dodol durian sama dodol wijen. Iya, yeah, kamu suka yang mana? Durian. Suka durian ya. Nah, ini guys, ini Pasar Lama. Jadi dia Kalista pengen banget katanya ke Pasar Lama, katanya banyak makanan, terus dia mau beli dodol. Iya. Yeah. Sebenarnya mau ke pabriknya, cuma enggak bisa. Rame banget, tadi kita rame banget, terus dia mau naik beca juga di Pasar Lama. Oke? Okay? Nah, sekarang kita mau apa? Pulang. Karena mesti jemput adiknya sama maminya. Oke, okay, sampai ketemu lagi guys. Jangan lupa subscribe channel kita di enjoyaja.com. Sampai ketemu, jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Ciamik. Oke. Okay. Kali ini gue lagi ada di daerah Tangerang, kebetulan ini jalan Perdata. Di belakang gue ini ada yang berdagang mie ayam, guys. Mie ayam apa? Mie ayam bakso Pak Min Perdata. Sedikit lagi jam makan siang pasti akan rame banget. Gue datang pas sebelum makan siang, jadi memang nanti kita lihat keseruannya setelah makan siang seperti apa ramenya. Jame. Pagi jam berapa sih? Jam 7 sudah ada. Sampai jam berapa biasanya? Tutup jam 9. Jam 9. Wah, ini mau baksonya, guys. Kalau pakai bakso berapa itu? Apa harganya? Harganya? 20, Pak.
Iya. Nah, ya, guys. Mantap. Ini nih yang dicari-cari, guys. Ceket. Rasanya di sini bisa juga pesen selain bakso, ya. Bisa juga tulang. Iya. Ya kayak gini, Pak. Ini ada yang pesen nih? Ada, Pak. Kadang-kadang nggak ini, kalau ini habis kadang nggak jadi makan. Oh, gara-gara tulangnya nggak ada? Iya. Ini tadi bisa nggak jadi makan? Iya, Pak. Oh, gitu. Berarti nanti saya pesen mie ayam bakso. Ceker sama tulang. Yeah. Waduh, lengkap kan tuh? Sampai guys, ini satu porsi ceker, terus ini satu porsi mie ayam pakai bakso. Ini tulangnya digeragotin nih. Nah, ini satu porsi segini, satu porsi segini berapa? 10.000 tulangnya, guys. Sambalnya ternyata di sini sambal kering, guys. Guys, sambalnya seperti ini tuh. Satu porsi ceker, mantap banget guys. Satu porsi ceker, ada baksonya. Wah, bakso, dan ini tulang buat di grogot-grogotin, guys. Kalau ini sempet, kalau misalnya ada beberapa pelanggan, kalau yang habis ini nggak ada, ini bisa jadi mantap. Mantap banget, guys. Ini juga nih. Nah, ini ayamnya memang sengaja kering, nggak pakai kuah. Ini kuahnya pisah seperti ini, guys. Minyak udah ngekliting. Ini ada sawinya tuh. Ini baru pertama kali gue cobain mie ayam baksonya Pangmin, ada di Jalan Perdana, guys. Ini harga-harganya nanti kita cantumin di deskripsi. Oke, sebelum kita makan, kita doa dulu ya. Amin. Sebelum kita sambelin, kita cobain dari rasa dari mie ini, guys. Kita cobain ya. Makan ya. Guys. Tekstur mie-nya mie keriting. Punya potongan ayamnya enak. Mantap. Ada sawi juga. Mantap banget. Ada baksonya, kuah dari kecapnya yang ada di ceker ini, guys. Gue penasaran sama ini sambalnya. Apakah pedes? Gua coba dikit dulu. Dan ini memang kering begini, guys. Ya, ini kebanyakan nih. Kita coba airin lagi. Ini sambalnya itu sambal kering kayak gini. Jadinya merah begini, guys. Guys. Tadi gue pakai sesendok sambal ini, pedesnya udah nyantar banget. Jadi gue baru pertama kali lihat sambalnya mie ayam modelnya kering seperti itu, guys, kayak begini. Cobain baksonya. Juga baksonya enak, ada rasa-rasa gurih-gurihnya. Kan
ngelakuin ini udah sampai 30 tahun guys. Masih dulu zaman gerobak. Sekarang kita eksekusi cekernya. Dikasih tulang. Lunak banget ya ceker. Dikasih mangkok buat tulang. Kita makan ya. Makan ceker. Cekernya lunak. Cekernya kayak digodoknya tuh. Lama juga guys. Satu porsi ini untuk ceker harganya ini 10.000. Dia udah lunak banget, jadi hancur. Punya kuahnya juga manis. Pangsit goreng. Nah, kenapa dibilang waktu itu apa sih miyamin? Miyamin itu mie yang pakai kecap. Jadi kalau yang suka manis, pedas, itu lo boleh tambahin kecap guys. Itu namanya miyamin. Wah, itu udah pasti rame, setengah satu lah. Ini sekarang gue mau cobain makan tulangnya. Tulangnya sebenarnya tulang ayam potongan, tapi katanya di sini suka banget, banyak orang suka karena digerogotin. Oke. Gerogotin dulu lah. Yes. Makan tulang. Robotin tulang. Nah, ini dia tadi keseruan gua makan mie ayam bakso pakai ceker pakai tulang. Mantep banget guys. Jangan lupa minum. Oke guys, terima kasih sudah selalu nonton enjoyaja.com. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik. Senantiasa salam ciamik. Ketemu lagi. Kita terusin grogotin ceker.